Patahkan segala kuasa kegelapan yang mengganggu kami hari ini di dalam doa kami untuk mendoakan Om Septi dari sakitnya. Aku patahkan segala kuasa kegelapan yang mengganggu dalam nama Yesus HaMasih. Biarlah para malaikat-Mu berdiam di tempat ini, Bapa. Kelilingi kami, Bapa, dengan para malaikat-Mu sehingga tak ada satu kuasa pun yang boleh mengganggu menembus kami. Biarlah Bapa, Engkau juga Bapa, meteraikan kami Bapa, keluarga kami, anak-anak kami, keluarga Om Peti, Tante Ana, beserta cucu-cucunya Bapa, yang ada di tempat ini juga anak dan menantunya Bapa. Sehingga tak ada satu kuasa pun yang boleh mengganggu mereka, mengikat, maupun untuk menguasai Bali, maupun untuk menghancurkan kehidupan mereka. Karena kemuliaan-Mu ada di dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Aku juga berdoa Bapa untuk diri dengan kuasa darah-Mu Bapa. Keluargaku yang ada di rumah Bapa, suami dan anak-anakku, juga adik dan para pembantu kami Bapa. Sehingga tak satu pun kuasa yang boleh mengganggu kami, properti kami, maupun menyerang balik kehidupan kami. Di dalam nama Yesus HaMasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa ya. Terima kasih. Roh Kudus dengan kuasa-Mu pulihkanlah gereja. Dalam nama Yesus HaMasih, biarlah tangan yang lemah ini Bapa Yahweh, tangan yang setengah lumpuh ini Bapa, Engkau boleh jamah Bapa dengan kuasa darah Yesus HaMasih. Aku ikat, aku patahkan segala sakit penyakit yang ada, strom dan juga gangguan dari sistem saraf maupun otot-ototnya. Bapa Yahweh, biarlah Kau urapi tanganku hamba, tangan hamba Bapa Yahweh, biarlah Kau sendiri Bapa yang menjamah tangan dari Om Peti Bapa, juga kakinya Bapa, sehingga bagian tubuh kirinya Bapa boleh dikembalikan sempurna Bapa. Om Peti boleh berjalan kembali dan Om Peti boleh beraktivitas dengan normal kembali. Di dalam nama Yesus HaMasih, segala kuasa kegelapan yang mengikat, aku katakan patahkan, aku mengucapkan dalam nama Yesus HaMasih. Bapa Yahweh, Kau yang menjaga diri Bapa, Kau yang mengurapi kakinya Bapa, sehingga semuanya Bapa boleh dipulihkan. Seperti percaya bahwa Tuhan akan menjamah, Bapa Yahweh mau bisa menjamah menyembuhkan seperti. Haleluya, haleluya. Bapa Yahweh, biarlah Bapa
hujan-Mu turun atas kami, Bapa. Hujan-Mu turun atas pemberi, Bapa. Sehingga melalui kesembuhannya, Bapa, dia boleh menjadi saksi-Mu, Bapa, bahwa hanya Engkaulah Elohim kami satu-satunya, Bapa. Engkaulah yang berkuasa di dalam hidup kami. Engkaulah yang menjadi penopang kami, Bapa. Engkaulah yang menjadi penyembuh kami, dokter di atas segala dokter. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa. Biarlah upaya hidupnya, Bapa, menjadi makin hari makin berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Biarlah kompeti boleh menjadi anak-Mu yang terkasih, Bapa, sehingga melalui hidupnya, Bapa, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, Bapa. Dia akan menjadi saksi-Mu, Bapa. Dia yang akan berbicara bahwa hanya Engkaulah yang lebih kami satu-satunya. Hanya Engkaulah yang mampu untuk menyembuhkan, bukan karena dokter, bukan karena obat, tapi karena Engkaulah satu-satunya. Elohim kami yang berkuasa di dalam hidup kami, yang mengasihi kami sejak kami masih ada di dalam kandungan, dan yang berjanji menggendong kami sampai titik rambut kami, dalam nama Yesus Kristus. Udah baik, udah bisa diangkat. Ya, terus Om, terus Om, majuin Om, majuin dalam nama Yesus Hamasiah, majuin Om tangannya Om, angkat, angkat. Iya, iya, iya. Puji Bapa Yahweh, haleluya. Terus Om, angkat lagi Om. Jarinya bisa gerakin nggak Om? Jari-jarinya digerakin begini, jarinya yang kiri, jarinya digerakin begini. Coba angkat lagi Om. Coba jarinya mulai digerakin Om. Biarlah Bapa, Engkau berikan kekuatan untuk jari-jarinya Bapa. Semua otot saraf-sarafnya boleh disembuhkan Bapa. Haleluya, haleluya. Kau yang akan menyempurnakan Bapa. Tangan-Mu sendiri yang menjamah Bapa. Kau yang memberi kekuatan Bapa bagi untuk kita. Om. Ya, terus Om. Ya, puji Bapa Yahweh, makin tinggi Om. Ya, wah, puji Bapa Yahweh, makin tinggi Om. Ya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mau coba jalan Om? Ayo. Oke. Okay. Ya. Nih, tangannya Om, pegang. Angkat tangannya. Kasih biar Bapa, angkat tangannya, kasih ke saya. Ya, terus, terus. Terus, iya, terus Om. Angkat lagi Om. Beri kekuatan Bapa. Kami percaya Bapa hanya kuasamu Bapa. Dengan kuasamu, dengan darah Yesus Hamasiah, kami percaya. Angkat. Ya, kasih ke saya. Iya, iya, terus, terus, iya, iya. Bisa jalan Om? Coba kakinya langkah dulu Om. Yang kiri Om. Puji Bapa Yahweh. Iya. Langkah lagi Om. Iya. Berdiri tegak Om. Berani saya lepas? Tenang Bapa. Gak apa-apa Bapa. Iya. Bapa Yahweh, kuasai tubuh dan jiwa dan rohnya Bapa. Kuasai untuk si Bapa. Biarlah kau isi dia dengan Ruah Yahweh Elohim Bapa. Beri kekuatan Bapa. Beri kekuatan bagi tubuhnya Bapa. Tulang-tulangnya semua dikembalikan normal Bapa. Beri kekuatan bagi punggungnya, bagi kakinya. Ya. Ya. Jalan Om, pelan-pelan, pelan-pelan Om. Coba angkat Om. Ya, angkat Om. Angkat Om kakinya. Ya, angkat Om. Ya, angkat Om. Ya, apa apa. Terus Om, putar Om. Om mau duduk dulu.
Enggak apa-apa. Terus itu ngapain? Belum kerjaan. Oh, jangan jangan ketemu dulu belajar. Enggak. Sini aja enggak apa-apa, sini aja. Biar ini. Ya. Ya. Oke. Okay. Saya lepas berani? Oke. Okay. Satu. Ya. Ya, angkat. Angkat. Angkat kakinya yang kiri. Iya. Angkat yang kiri. Iya. Terus. Iya, tangannya sambil diangkat, Om. Digoyang yang kiri. Yang kiri. Iya. Iya. Terus. Terus. Imanmu yang akan menyembuhkan, Om. Ini boleh, ini boleh di lagi direkam, di direkam. Oh ya, Os. Biar gitu. Biar enggak ketutupan. Saya balik gitu. Jangan sudah. Gini aja. Ya, ya. Kelihatan sampai kakinya ya, karena tadi ini. Oh, gini ya. Jangan gitu. Oh, gini. Nah, udah. Mundur aja sini. Ya. Oh, iya. Udah. Angkat dulu kakinya, Om. Ya. Ya, terus, Om. Oke, kaki kiri. Ya. Terus, Om. Oke. Ya. Haleluya. Terus, Om. Ya. Ya. Pelan-pelan aja, Om. Pelan-pelan. Ya. Ya. Oke. Ya. Balik lagi. Oke. Balik ke kursi, ke tempat tidur sendiri ya. Iya. Yuk. Tante lepas aja enggak apa-apa, Tante. Tak jagain, Tante. Enggak apa-apa, Tante, lepas aja biar. Ya. Sini, Pak. Ke sini, ya. Yuk. Kakinya angkat, Om. Kaki kirinya diangkat, Om. Iya. Angkat lagi, Om. Iya. Ah, betul, Om. Gitu, Om. Iya, terus. Kakinya yang kiri, Om. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Om percaya dalam 1 bulan sudah jalan normal? Om mesti latih. Oke? Okay? Ya. Cindy mesti bantu papa latih ya, sama mama dijagain, mulai bangun pelan-pelan, oke? Okay? Sudah bisa gerakin kakinya, sudah bisa gerakin tangannya, jadi nggak ada yang mustahil ya, Om ya. Oke, okay, Om? Oke, okay, kita doakan. Haleluya, haleluya, Bapak Yahweh, terima kasih Bapak, karena Engkau sudah memberikan kekuatan bagi Om Bekti, Bapak. Kami percaya, Bapak Yahweh, bahwa hanya Engkau lah satu-satunya Elohim kami. Kau yang berkuasa dalam hidup kami. Kau yang menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami, Bapak. Kami percaya, Bapak, dengan iman dari Om Bekti dan Tante Ana, Bapak. Kami percaya bahwa Om Bekti akan normal kembali. Dalam waktu 1 bulan, Om Bekti sudah bisa berjalan dengan normal. Kami melihat, Bapak, bahwa hari ini Om Bekti bisa menggerakkan tangannya yang semula sangat lemah dan tidak bisa digerakkan. Tapi Bapak, kami percaya Bapak, inilah awal Bapak, bahwa Engkau benar-benar sudah menyembuhkan. Kami percaya Bapak, kami percaya. Karena Engkau lah yang memiliki hidup kami, maka Engkau yang berkuasa untuk hidup kami, dan Engkau lah yang sanggup untuk menyembuhkan kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Terpuji-pujilah namamu Bapak kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus HaMasiah, Juru Selamat kami, yang dengan darahnya sudah menebus dosa-dosa kami, maka kami percaya bahwa Om Bekti juga sudah ditebus dosanya. Om Bekti sudah diampuni segala kesalahannya, sehingga kasih karuniamu akan turun atas Om Bekti dan keluarganya, dan melalui Om Bekti akan banyak jiwa untuk dimenangkan. Terima kasih Bapak Yahweh. Haleluya, haleluya. Amin. Ya. Matiin aja.